Fatayat yang akan menghadiri acara kampanye Joko Widodo Ma'ruf Amin calon nomor 01. Yang lokasinya nanti katanya itu di Gebang, di Barok. Jatuh depan, takut video depan belakangnya. Ini mobil sedang meluncur ke tempat tujuan. Doakan teman-teman agar armada Pajak Uber selamat ke tujuan. Oke. Alasannya milih Pak Jokowi gimana? Jokowi cuma pakaiannya nggak pakai tur di belakang tuh Jokowi mau kami sapok ya bongkar nih Jokowi bener ya apa nah itu kemungkinan teman-teman mobilnya Bapak Jokowi tuh yang di sampingnya pakai yang hitam-hitam tuh pas pampres. Nah itu teman-teman lihat sendiri tuh. Ayo,
itu teman-teman. Pada Jumat Barokah pada hari ini. Iya. Beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo. Yang terhormat Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Tim Kampanye Nasional, Bapak Erick Thohir. Yang terhormat Gubernur yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Seluruh tamu undangan kehormatan yang pada kesempatan Jumat Barokah pada pagi hari ini berkumpul bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hidup Pak Jokowi. Tanggal 17 April pilihan Pak Mulud jatuhnya pada Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Alasannya milih Jokowi? Mimpin selama 5 tahun jalan, nyata kerjanya. Oke, terima kasih. Baru saja lulus atau akan lulus SMK? Akan lulus SMK. Mau kerja di mana? Kurang tahu. Banyak anak-anak SMK, anak-anak SMA yang ingin bekerja. Kalau ditanya, nggak tahu pak. Nah, kuncinya ada di sini, kartu prakerja. Ya, nanti Dimas cari kartu prakerja, Dimas nanti akan dilatih, akan ditraining di kementerian, di BUMN atau di lembaga swasta agar bisa masuk ke dunia kerja. Setuju tidak? Setuju. Hey, coba kamu cerita mengenai kartu prakerja. Kok senang kamu? Setuju tidak? Kamu senang kenapa pegang ini? Enggak. Tunjukin ke sana. Nah, ngomong yang setuju tidak dengan kartu prakerja ini? Karena apa? Saya setuju dengan kartu prakerja ini. Dan insya Allah saya akan mendapatkan kerja lebih baik, lebih mudah. Tuh. Enggak, ini nanti kamu kan di-training. Di-training, diadakan pelatihan, ya kan? Kemudian, karena keterampilan di masing-masing meningkat, mau ke BUMN, mau ke swasta, mau ke dunia industri, itu menjadi lebih mudah. Arahnya menjadi jelas. Jadi apa yang kamu inginkan dari kartu prakerja? Dan dari kartu prakerja ini nanti kalau belum dapat kerja sudah di training sambil nunggu dapat kerja, ini tetap akan diberikan insentif honor. Setuju? Setuju. Ngomong apa lagi? Udah? Matur suwun, Pak. Nanti tanggal 17 April pilihannya jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Pak Jokowi. Alasannya? Alasannya orangnya baik.
Terus? Sandang pangan, murah. Terus? Pembangunan maju. Terus apa lagi? Ya kita wong nelayan ya supaya di... Iya wong nelayan supaya disumbang sama Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Iya. Ah. Pak Widin, nanti tanggal 17 April Pak Widin itu pilihannya jatuh pada Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Kalau soal pilih-memilih, saya tetap pilih Pak Jokowi. Alasannya? Alasannya ya Pak Jokowi itu baik. Kelam ya mau belusukan lah. Dan itu pembangunan ya udah terbukti walaupun ada yang belum dibangun, namanya juga orang urus negara. Jadi saya tetap pilihan pada Pak Jokowi. Ya, ya laga boleh. Ya dicatat, menepuk laga. Ya, makasih. Terakhir, Ibu mau cerita apa? Mengenai apa? Kartu sembako murah? Iya, Pak. Ibu dapat kartu sembako murah? Mau enggak? Mau. Kenapa mau? Karena harganya bisa lebih murah. Tuh, Ibu pengen dapat kartu ini. Pengen banget. Ya. Ya, perlu saya sampaikan, 3 kartu ini baru akan dimulai tahun depan. Karena ini adalah programnya capres ya. Kita anggarkan tahun ini, tahun depan baru dilaksanakan. Ya, ya Bu, kasih. Silakan. Yang terakhir ya. Jadi ini urusan sekarang, urusan dulu, urusan kartu sembako murah. Kenakan Bu namanya? Rohati. Bu? Rohati. Bu Rohati. Bu Rohati. Bu Rohati kalau dapat kartu sembako murah ini setuju enggak? Setuju. Kenapa? Yang keras, kenapa setuju dengan kartu sembako murah? Kan mau murah semuanya. Pengennya dapat harga ya, murah. Kalau gitu. Jadi Ibu setuju kartu ini? Setuju. Kalau dapat kartu ini mau dipakai untuk apa? Beli apa? Apa aja. Beli apa saja. Ini hanya dipakai untuk beli sembako. Iya. Beli beras. Iya. Beli gula. Iya. Beli minyak. Tetapi dengan diskon besar. Nanti akan kita tentukan diskonnya. Ya. Coba dipegang Bu. Nih. Pegang aja, jangan diminta. Ya. Ya. Udah tahu ya kartunya ya. Nih. Tiga. Ingat teman-teman, kalau teman-teman ingin mengikuti video-video yang saya tayangkan, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya itu agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan. Oke, saya ucapkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, subscribe dan klik loncengnya ya agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan. Oke.